gitu kan. Ini gugat terkait dengan pemberitaan. Ya, itu dia kan. Nah, kami penasaran aja, apa memang urusan pemberitaan udah ada, udah laporannya nggak langsung karena langsung nggak untuk selesai di Dewan Pers kemarin kan gue sudah sidang Dewan Pers selesai kan. Nah, membuat jawab udah kita laporin. Nah sekarang ini digugat, mungkin dia sah saja lah, siapapun sah saja menggugat, ada gugatan gitu kan. Nah, terus ya kami minta apa ya, gambar hukumnya itu seperti apa Pak, kira-kira gitu lah yang mau kami tahu seperti apa ini Pak. Gini aja, kami tak hukum lho Pak. Iya, saya kira itu pernyataan yang tadi ya. Kita apa namanya ya, tak hukum saja ya kan. Artinya hak apa, kita juga harus bisa melihat bahwa hak semua orang lah untuk mengajukan apapun yang menurut perasaannya. Menurut perasaannya apa namanya, merupakan satu pelanggaran hak terhadap dirinya kan begitu. Tetapi perkawannya pada akhirnya itu apa namanya akan ditentukan oleh apa namanya penilaian hukum dari hakim sendiri. Apakah ditolak gugatan atau diterima? Nanti lah itu apa? Kita nggak punya hak untuk mengintervensi itu, karena itu adalah masalah independensi hakim. Ya, menurut kacamata pemikiran Bapak sebagai hakim pribadi saya. Iya. Ya artinya ya, kalau memang itu apa melanggar haknya apa namanya bisa dibuktikan ya bisa. Itu memang kita harus konsekuensi itu. Maksudnya dibuktikan apa? Katakanlah misalnya itu suatu kejahatan, misalnya pemberitaan itu misalnya. Ya memang pidana kan misalnya, contoh ya, ini contoh saya. Atau juga melanggar hak keperdataan seseorang misalnya. Itu sepertinya mau menuju ke... Tetapi tunggu dulu, tetapi konteksnya itu tidak segampang itu gitu loh. Ada batasan-batasannya. Ada perlindungan hukum itu tuh. Kalau misalnya itu dalam apa namanya itu ruang lingkup apa jurnalistik, ya itu berarti hukum jurnalistik itu sendiri. Iya, undang-undang 40 tahun. Ya itulah makanya, itu yang saya sebut, makanya saya bapak saya katakan tadi. Saya sendiri tidak tahu persoalannya.